Halo sahabat semua, selamat datang di channel Pusaka Burung. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, serta dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di video ini, saya ingin berbagi informasi terkait tentang burung perkutut yang paling diincar para miliader dan para kolektor pecinta burung perkutut. Burung perkutut kini sudah menjadi langganan khusus di tanah air tercinta kita. Sejak dahulu sampai sekarang ini, burung perkutut ini masih tetap digemari. Dulu, burung ini identik dengan peliharaan orang tua. Tapi sekarang banyak anak muda menyukai sebagai hobi tersendiri karena suka dengan suaranya yang anggun. Namun, ada juga yang memelihara burung perkutut karena percaya Adanya tuah pada burung perkutut, serta dipercaya dapat mendatangkan rezeki atau keberuntungan. Namun, bagi masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, burung perkutut dianggap sebagai burung keramat yang memiliki kekuatan gaib, terutama perkutut yang memiliki katurangan atau memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, berikut ini adalah 6 jenis burung perkutut yang paling banyak diincar oleh para miliader dan kolektor hobi burung perkutut. Yang pertama yaitu perkutut katurangan Banyumili. Perkutut ini memiliki ciri terdapat belahan pada bagian leher yang terus menyambung sampai ke bagian perut dan belahannya tidak terputus. Banyumili adalah bahasa Jawa yang artinya mengalir. Tuahnya diyakini dapat melancarkan rezeki bagi pemiliknya. Konon, dengan memelihara perkutut katurangan Banyumili, maka rezekinya akan mengalir seperti air. Yang kedua, yaitu perkutut katurangan pancuran emas. Perkutut ini mempunyai ciri utama hampir sama dengan perkutut Banyumili. Yaitu, terdapat belahan di bagian leher atau terdapat pada bagian dadanya saja. Ciri yang kedua, terdapat kotorannya berwarna kuning keemasan, berbentuk bola dan kering. Pancuran emas artinya adalah keran emas. Filosofi perkutut pancuran emas adalah bagi pemiliknya, burung ini harus bisa bermanfaat untuk orang lain seperti sumber air untuk kehidupan. Yang ketiga yaitu perkutut katurangan kalung tepung. Perkutut jenis ini memiliki ciri corak garis pada bagian leher dan dadanya yang menyambung. Perkutut kalung tepung ini artinya tempat beras yang digunakan oleh orang Jawa pada zaman dahulu untuk menyimpan beras. Perkutut kalung tepung ini tidak mudah dijumpai sehingga harganya cukup mahal. Yang keempat yaitu perkutut katuranggan udan emas. Perkutut ini memiliki warna bulu coklat kekuningan dan motif lurik yang melingkar. Corak pada bagian sayapnya berwarna belang-belang coklat kekuningan. Paruhnya berwarna putih dan kakinya berwarna kemerahan perkutut jenis ini yang asli lokal alam termasuk katurangan yang sangat langka. Ada dua jenis perkutut udan emas, yaitu ada yang matanya hitam dan ada yang matanya merah. Yang kelima, yaitu perkutut katurangan Sri Tumpu. Ciri-cirinya yaitu kotorannya menumpuk. Perkutut ini memiliki kebiasaan yang unik dan berbeda dengan perkutut pada umumnya yaitu selalu buang kotoran di satu tempat saja sehingga jika tidak dibersihkan lama-lama kotorannya akan menumpuk seperti gunung berbeda dengan perkutut pada umumnya yang kotorannya berceceran di mana-mana saja sri artinya kemakmuran dan tumpuk artinya menumpuk jadi tuah perkutut seri tumpu adalah untuk menumpuk kekayaan dan derajat pada pemiliknya. Yang terakhir atau yang keenam yaitu perkutut katurangan gedong mengu. Perkutut ini memiliki kebiasaan yang berbeda dengan perkutut pada umumnya. Yaitu manggungnya hanya pada waktu pagi saja menyungsung terbitnya matahari. Gedong Mengu adalah bahasa Jawa yang artinya rumah terbuka. Perkutut ini sangat baik untuk dipelihara karena secara tidak langsung burung ini membiasakan pemiliknya untuk bangun pagi. Nah, itulah enam perkutut paling diincar para miliader dan para kolektor pecinta burung perkutut. Tentunya. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, share agar pusaka burung semakin berkualitas. Akhirnya, kami mohon pamit dan selamat jumpa di video selanjutnya.